Ratusan warga Sidoarjo menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar di Pasar Betro Kecamatan Sedati. Dalam operasi pasar ini, minyak goreng dijual Rp14.000 atau di bawah harga eceran tertinggi Rp15.500 per kilogram. Ratusan warga dan pedagang rela antri di lokasi operasi pasar minyak goreng murah di Pasar Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mereka bahkan rela antri 2 jam sebelum operasi pasar minyak goreng dimulai. Satu truk tangki berisikan minyak goreng 6.000 kg dijual Rp14.000 atau di bawah harga eceran tertinggi yakni Rp15.500. Operasi pasar minyak goreng ini dilakukan setelah mendapati pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp18.000 per liter. Kilogram mencapai 19.000, kemudian ada yang mencapai 18.000. Kaitan dengan hal tersebut, kita menindaklanjuti dengan mengadakan operasi pasar. Hari ini kita jual per kilogram dengan harga Rp14.000, dan alhamdulillah mendapatkan animo dari masyarakat yang luar biasa.